Halo, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah, dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Ketemu lagi dengan saya Udung Bermana dari Raisa Salon Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan proses coloring yang mana customer ini baru 2 hari melakukan proses smoothing ya teman-teman. Jadi untuk selengkapnya langsung di videonya ya. Ini rambut customer setelah disemoting 2 hari yang lalu dan sekarang akan dilanjutkan ke proses coloring. Jadi customer ini setelah melakukan proses semoting ternyata ingin diwarnain juga ya. Proses coloring ini tidak menggunakan bleaching karena target customer hanya coklat gelap aja ya warnanya, jadi biar nggak terlalu hitam. Di sini saya menggunakan 1235 menggunakan oksidannya yang 9%, perbandingan 1:1.5 ya teman-teman. Jadi diaplikasikan dengan cara kita mengaplikasikan rambut virgin karena ini untuk warna virgin ya, nggak bekas di warna-warna hitam atau warna lainnya. Jadi prosesnya aplikasikan, disisakan 2 cm dari akar ya teman-teman semua. Aplikasikan terus di bagian batang rambut yang disisakan 2 cm ya. Setelah selesai aplikasi di bagian batang rambut, didiamkan selama 20 menit. Lanjut ke aplikasi bagian akar. Bagian akar sama menggunakan formula yang sama dengan yang digunakan di bagian batang rambutnya ya teman-teman semua. Aplikasikan merata di bagian akarnya.
terus ratakan di bagian akar. Setelah rata selesai, didiamkan selama 5 menit untuk bagian akarnya. Setelah didiamkan 5 menit, langsung proses keramas ya. Di sini proses pencucian yang bersih, bilas krim yang bersih. Setelah bersih baru menggunakan sampo juga kondisioner. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom's overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is. Setelah beres proses keramas, lanjut ke proses pengeringan rambut ya. Dikeringkan sampai benar-benar kering. Kering 100%. Dan inilah hasil dari proses coloring Raisa Salon pada kesempatan kali ini. Customer bekas baru 2 hari smoothing, lanjut ke proses coloring. Ini setelah selesai coloring ya teman-teman. Coloring di sini hanya sampai di level 6 saja. Formula yang saya gunakan di sini 12-35 menggunakan oksidan yang 9%, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman, tanpa proses bleaching. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian atau dalam proses pengerjaan ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah nonton videonya, yang sudah support Raisa Salon Channel, yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe biar saya tambah semangat lagi bikin videonya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.